Brigade Al-Quds memperlihatkan adegan ledakan ladang ranjau terhadap kendaraan dan tentara musuh di poros Al-Takadum di lingkungan Al-Zaitun, sebelah timur kota Gaza. Mereka terlihat memasang bom yang dikubur di tanah. Selanjutnya, mereka menarik pasukan pendudukan Israel lalu meledakkannya. Mereka lantas menunjukkan bukti hancurnya tank Israel dan sebuah baju diduga milik KDF. Tank tersebut hancur menjadi beberapa bagian. Namun, tak dijelaskan kapan serangan ini dilakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.